Ya, tujuan utama Yesus memanggil setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan sebagaimana pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, goal-nya adalah untuk setiap kita mengalami akan perubahan kualitas kehidupan. Ya, prosesnya tentunya mungkin Anda memulai, setiap kita mulai daripada kita dipulihkan. Ya, dan kita terus mengambil sebuah komitmen untuk kita bertumbuh, kita dibangun, kita menjadi pribadi yang kuat untuk siap menghadapi tantangan, tekanan, pergumulan, kehidupan, dan tentunya tujuannya ya adalah untuk setiap kita ini berbuah. Buah kehidupan setiap kita bisa dinikmati, bukan hanya oleh begitu banyak orang, tapi setiap kita itu juga bisa menikmati buah kehidupan, pertobatan kita, sehingga kita ini menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kendaraannya mau pergumulan, mau kemenangan, keberhasilan, tetapi tujuannya adalah setiap kita mengalami perubahan kualitas kehidupan. Amin. Anda sepakat? Ya, sehingga kehidupan kita tidak pernah sama lagi. Nah, coba kita akan lihat Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18-19, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Dikatakan saudara, ketika satu hari Yesus ini sedang berjalan, dia menyusuri akan Danau Galilea. Yesus melihat dua orang, dan uniknya dua orang ini adalah dua orang bersaudara dengan profesi yang sama, penjala ikan, saudara. Nah, dua orang bersaudara ini, mereka adalah dua murid Yesus di awal, ya. Nah, hal yang menarik ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus tidak berdiam diri, tapi Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala ikan. Yesus memberikan tawaran kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan Yesus menyatakan akan tujuannya, kamu akan kujadikan penjala ikan. Hal yang sama sebagaimana Yesus memberikan tawaran kepada dua orang ini, Petrus dan Andreas. Yesus juga memberikan tawaran kepada kita, mari ikutlah aku. Saya percaya bahwa setiap kita yang hari ini kita ada di tempat ini, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengambil sebuah pilihan, keputusan untuk kita memiliki respon, untuk kita berkata iya terhadap tawaran Yesus. Sekalipun Anda bisa menolak. Tetapi ketika hari ini kita ada di tempat ini, seharusnya kita bukan hanya secara fisik di tempat ini, tapi hati kita itu mengiyakan akan tawaran Yesus. Nah, saudara, setiap kali ketika seseorang mengajak kita untuk kita ikut orang tersebut ke tujuan tertentu, seharusnya, idealnya, ya, setiap kita ini harus bertanya, apa tujuannya orang tersebut mengajak aku mau dibawa kemana? Dan kalau aku ikut orang tersebut, apa yang akan aku alami? Kalau hari ini sebagaimana di awal saya letakkan bahwa kita adalah orang yang mengiyakan akan ajakan Yesus, seharusnya hal yang sama, pernahkah Anda berpikir, kalau Anda hari ini ikut Yesus meresponi panggilan Yesus, Anda akan dibawa kemana? Anda akan menjadi seperti apa ketika Anda hari ini meresponi panggilan Yesus? Pernahkah Anda, hati Anda tergelitik dan Anda bertanya, aku ini sudah meresponi panggilan Yesus, aku mau dibawa kemana? Aku akan menjadi seperti apa? Ini sangat penting, saudara. Karena ini akan membuat kita ini menjadi orang yang berbeda. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang berbeda. Bukan hanya sekedar kita orang Kristen yang ikut-ikutan. Ya, karena aku diajak orang, ya karena orang ini katakan seperti ini. Tidak bisa. Anda harus mengerti atas pilihan Anda. Sehingga Anda itu memiliki iman yang bulat. Anda memiliki tekad yang teguh. Karena ketika Anda diajak seseorang ke tujuan tertentu, untuk sampai kepada tujuan tertentu atau goal, ada sebuah proses, ada perjalanan yang harus Anda lewati. Nah, proses perjalanannya itu butuh sebuah waktu, harga yang diletakkan, perjuangan. Dibutuhkan iman yang bulat, dibutuhkan tekad yang kuat.
dan tidak ada hal yang lain kecuali di awal Anda mengerti. Aku mau ikut karena aku tahu. Aku mau dibawa kemana dan aku akan jadi seperti apa. Nah saudara, ketika Yesus berkata, kamu akan kujadikan, kata kujadikan di sini dari satu akar kata yang artinya kualitas. Alkitab kita menjelaskan Petrus dan Andreas, dua orang bersaudara ini mereka adalah penjala ikan. Ketika Yesus berkata kepada dua orang ini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan, artinya Tuhan sedang menjelaskan akan tawarannya, yaitu sejak engkau ikut aku, maka disitulah proses perubahan kualitas hidupmu itu akan kau alami. Saudara, perubahan kualitas hidup itu merupakan tujuan dari tawaran yang Yesus berikan kepada Anda dan saya ketika hari ini Anda dan saya mengikuti Yesus. Yang lain berkat, peninggian, kepercayaan, pemakaian, itu berikutnya otomatis akan mengikuti di belakangnya. Karena perubahan itu yang akan membuat kita melihat semua rencana dan rencana Tuhan sedang terjadi dan digenapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Alkitab kita itu memberikan perbedaan tentang kualitas. Yang tidak berkualitas dan yang berkualitas. Nah, coba kita lihat ya peristiwa yang sama yang dicatat di dalam kitab yang lain yaitu kitab Lukas. Karena kitab Lukas ini mencatat sebuah peristiwa yang sama dengan lebih detail. Saudara, di dalam Lukas pasal yang kelima nanti Anda baca secara utuh di rumah. Itu jelaskan pada satu hari ketika Yesus sedang berdiri di tepi Danau Genesaret, ya pandangannya itu tertuju pada aktivitas orang-orang yang ada di tepi pantai Danau Genesaret. Itu orang-orang yang salah semalaman mereka menangkap ikan, menjala ikan dan mereka itu sedang membersihkan akan jalannya. Dan mata Yesus itu tertuju pada dua orang ini, Simon dan Andreas, yang dimana mereka penjala ikan dan semalaman mereka gagal menangkap ikan seekor pun. Dan mereka sedang membersihkan akan jala mereka. Dan hal yang menarik sekali, Yesus itu masuk ke perahu Simon. Dan Yesus menyuruh untuk Petrus, Simon Petrus, untuk menolakkan perahunya sedikit jauh daripada pantai. Dan di perahu Simon Petrus, Yesus mengajar akan begitu banyak orang. Sekarang kita lihat ayat yang keempat mulai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, selalu yang terjadi seperti ini. Tuhan itu rindu bukan hanya masuk dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu rindu masuk dalam hidup kita dan memakai hidup kita. Bahkan bukan hanya sebatas masuk memakai hidup kita. Tapi menjawab pergumulan kita, menjawab kebutuhan kita. Selalu yang terjadi seperti itu, saudara. Yesus itu tidak pernah dia masuk dalam kehidupan Anda dan saya, memakai hidup Anda dan saya, jadi berkat, jadi terang. Dan Yesus tidak memenuhi kebutuhan Anda dan saya. Untuk kita ini bisa menjadi jawaban, menjadi terang. Katakan amin. Nah, ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga, perhatikan kalimat yang terakhirnya, akibatnya, dampaknya ketika mereka menangkap begitu banyak ikan, jala mereka mulai koyak. Saudara, kalau jala mereka koyak, kalau koyak itu artinya tidak cukup kualitas. Jala mereka tidak cukup kualitas untuk menampung sejumlah besar ikan yang mereka dapatkan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, ya, tetapi karena kualitas jala mereka tidak memadai, maka apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka sudah dapatkan, terlepas kembali. Tentunya ini sangat disayangkan, saudara. Bahkan bukan hanya itu, ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ketujuh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. So, dua perahu diisi dengan
hasil tangkapan ikan mereka. Berarti kalau Tuhan memberkati, itu enggak nanggung, saudara. Kalau Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan Anda, karena respon yang tepat dalam kehidupan kita, mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, bahkan mengizinkan Tuhan memakai hidup kita, ya, maka Tuhan itu enggak nanggung kalau bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara, dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Tentunya ini terjadi, saudara, karena hal yang sama, kualitas daripada perahu mereka, sama seperti jalan yang mereka miliki, tidak sebanding dengan berkat mujizat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan. Saudara, kalau kisah ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini, banyak kali terjadi, saudara, seseorang datang kepada Tuhan, minta sesuatu, Tuhan berkati aku, Tuhan angkat hidupku, Tuhan pakai aku. Tetapi ketika berapa banyak orang datang kepada Tuhan untuk Tuhan berperkara atas hidupnya, pernahkah Anda sadari betapa pentingnya untuk kita juga mempersiapkan akan kualitas daripada perahu jalan kehidupan kita. Sehingga jangan sampai apa yang kita minta ketika Tuhan berikan, justru ujungnya terjadi ekses. Di mana Alkitab menjelaskan jalan mereka terkoyak, bahkan perahu hidup mereka itu hampir tenggelam. Artinya apa? Ketika jalan mereka terkoyak, apa yang Tuhan sudah berikan justru tercecer, terbuang, tidak tepat guna. Saudara, tentunya ini bukan yang Tuhan inginkan. Hal yang tragis, berapa banyak justru perahu kehidupan hampir tenggelam. Berapa banyak hari ini orang datang kepada Tuhan, berteriak, dan dia Bapa yang baik, dia memberkati. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah berkat Tuhan, mujizat, kepercayaan Tuhan, itu tepat guna? Atau justru yang tragis eksesnya, perahu kehidupan orang tersebut, justru tenggelam. Berapa banyak hari ini? Saya temukan ada begitu banyak orang yang hari ini tenggelam perahu kehidupannya. Bukan karena mereka tidak pernah mengalami jawaban Tuhan. Bukan karena mereka tidak kenal yang namanya mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Tapi yang menjadi persoalan yang perlu kita renungkan. Persiapkan. Miliki akan kualitas hidup itu penting. Nah, hal yang menarik sekali, saudara, Alkitab bukan hanya berbicara tentang yang tidak berkualitas. Kalau saudara lihat, Alkitab kita menggambarkan dengan detail. Bukan hanya Petrus, Andreas, tapi 10 murid yang lain. Mereka 3,5 tahun, mereka ikut Yesus, dan mereka itu ikut Yesus, mereka itu dimuridkan. Mereka itu dipersiapkan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi, saudara, 3,5 tahun berikutnya ketika mereka ikut Yesus? Saudara tak akan temukan Alkitab kita menjelaskan benar mereka itu belum sempurna. Tapi Alkitab kita dengan manis memberikan sebuah gambaran yang berbeda. Ketika mereka di awal ikut Yesus tidak berkualitas jalan kehidupan mereka, perahu kehidupan mereka ketika menampung berkat terkoyak dan hampir tenggelam. Tapi 3,5 tahun berikutnya begitu luar biasa. Saudara, setelah Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian dia bangkit, saudara. Setelah dia bangkit pada 1 hari, saudara, peristiwa yang hampir sama itu terjadi, saudara. Alkitab mencatat. Yesus itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias, saudara. Nah, murid-muridnya pada waktu itu mereka sedang menjala ikan. Mereka semalaman menjala ikan dan peristiwa yang sama. Mereka gagal menangkap 1 ekor ikan pun, saudara. Dan Yesus pagi itu dia berdiri pantai Danau Genesaret. Yesus berteriak, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Sampai akhirnya si Petrus itu kenal bahwa itu Yesus, dia terjun ke air. Nah, saudara, hal yang menarik sekali, Yesus berkata kepada muridnya, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu."
lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nanti Anda baca secara utuh di rumah, Yohanes pasal ke-21. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Bukan hanya penuh ikan-ikan besar, tapi jumlahnya pun detail ditulis. 153 ekor banyaknya. Dan hal yang menarik, kalimat berikutnya memberikan penekanan. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Dikatakan jala itu tidak koyak, itulah kualitas. Yang di awal tidak jelas jumlahnya benar banyak, ya, tapi tidak sebanyak ini. Terkoyak, dan Alkitab memberikan perbedaan antara jala yang berkualitas dengan jala yang tidak. Saudara, jala yang sanggup menampung berkat Tuhan sehingga berkatnya tidak tercecer, terhambur, keluar dengan sebaliknya. Dimana 3,5 tahun kemudian setelah mereka mengikuti Yesus, kualitas jala mereka begitu bagus. Saudara, sebelum kita masuk ke hal yang poin yang lebih dalam yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Anda tidak perlu untuk bertanya pada orang lain dan tidak perlu mendapatkan jawaban dari orang lain. Tapi hari ini saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap Anda. Hati Anda sedang bertanya kepada Anda sendiri. Karena Roh Kudus berbicara dalam hati Anda. Berapa lama Anda ikut Yesus? Mereka 3,5 tahun dan Alkitab memberikan sebuah penekanan. Perbedaan antara tidak berkualitas dan berkualitas. Hari ini, apakah hidup Anda berubah? Apakah Anda dan saya hari ini ada di sebuah jalur yang benar, track yang benar? Sebuah perubahan kualitas hidup. Esensi panggilan Tuhan buat setiap kita, itu adalah perubahan kualitas. Hari ini Anda yang bisa menjawab. Saudara, dari kisah ini, Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita. Ada 3 hal yang membuat hidup Anda dan saya berkualitas atau sebaliknya. Yang pertama, saudara, kalau kita ini berbicara tentang kualitas jala, maka itu berbicara tentang kekuatan jaring itu sendiri. Dengan kata lain, hal yang sama kalau hari ini kita berbicara tentang kualitas hidup, maka itu harus dimulai dari hidup itu sendiri. Itu harus dimulai dari kekuatan mentalitas, dari kekuatan karakter kita. Saudara, yang sangat disayangkan justru ini seringkali merupakan kelemahan yang seringkali terjadi. Kalau kita berbicara tentang kekuatan, itu bukan kekuatan tubuh jasmani yang di luar ini, tapi yang di dalam ini. Ada begitu banyak hari ini, kita temukan orang yang kuat, orang yang muda kuat, tapi hidupnya rapuh, cuma kesenggol sedikit, ketekan sedikit, runtuh, loyo. Hari ini, berapapun usia Anda, kita benar harus menjaga tubuh jasmani fisik kita. Olahraga, jaga pola makan kita yang sehat. Tapi ini loh yang di dalam ini, pastikan ini Tuhan memperkara atas kita yang esensi. Untuk kita ini punya mentalitas karakter yang kokoh. Sehingga kita tidak mudah hanya kena senggol sedikit, gesekan sedikit, kita runtuh. Nah, saudara, lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5, ayat 17. Dikatakan seperti ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan dikatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda dan saya hari ini ada di luar Kristus atau di dalam Kristus? Kalau Anda dan saya hari ini berkata, kita ini di dalam Kristus, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kalau Anda hari berkata, benar Tuhan, aku milikmu. Aku percaya kepadamu, aku mengundang kau untuk masuk dalam hidupku. Dan aku tinggal di dalam engkau. Seharusnya saudara, kita ini ciptaan baru. Dan dikatakan kita ciptaan baru karena kita di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sayangnya saudara, ada orang yang mengaku Kristen. Ada orang yang berkata, aku ini percaya kepada Yesus. Tetapi yang baru itu casingnya. Yang baru itu bungkusnya.
mereka itu punya identitas baru, punya aktivitas baru. Mungkin, wah aku ibadah setiap hari, aku sege, bahkan aku melayani. Tapi kehidupannya sama. Alkitab berkata, barang siapa di dalam Kristus, ya ciptaan baru. Kalau mobil baru itu grace, saudara, ya keluar dari dealer. Itu grace mobil baru. Jangan jadi orang Kristen yang dempulan, saudara, yang baru hanya karena catnya, saudara, di dempul, yang lama. Mesinnya kehidupannya masih lama. Jangan jadi orang Kristen baru hanya keseknya. Punya identitas baru. Aktivitas yang baru. Saudara, setiap kita hari ini merindukan sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kalau orang itu berkata, lihat itu loh, dia sudah percaya Yesus. Lihat si A, si B. Dia sekarang sudah menjadi orang Kristen. Lihat, kamu lihat bedanya enggak? Dan orang berkata, ya, enggak bisa langsung jawabannya, ya, lihat dari atas, bawah, bawah, atas, bawah, bawah, atas. Ya memang kaca. Lu ditanya berubah enggak? Lihat perubahannya enggak? Kaca, saudara. Artinya apa? Kalau dulu penjudi. Ya, kalau judi itu, saudara, sampai sepeda motor, dijual, sepeda dijual, televisi diangkut, pindah tempat, saudara. Tapi sekarang kaca, karena sudah Kristen, ibadah, punya identitas baru, punya aktivitas baru, kaca. Sekarang paling-paling ngutang sana-sini. Kok dulu peminum, setiap hari, setiap malam, mabuk, saudara. Sekarang kaca, ya paling-paling 3 hari sekali, mabuk, teler. Itu bukan ciptaan baru, saudara. Itu dempulannya baru, casingnya baru. Kita tidak bisa seperti itu. Tuhan panggil kita itu tidak seperti itu. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Grace. Baru benar, saudara. Yang menjadi pertanyaan, saudara, mengapa ini bisa terjadi? Ada begitu banyak orang dengan identitas baru, aktivitas baru. Tapi kehidupannya tidak baru. Ada 2 hal, saudara. Yang pertama, saudara, karena mereka itu ikut Yesus hanya sebatas karena kebutuhan mereka supaya terpenuhi. Aku ini sakit, aku mau ikut Yesus jadi orang Kristen supaya sembuh. Aku itu ikut Yesus supaya aku mau diberkati keuanganku. Salah enggak, saudara? Enggak ada yang salah, karena Yesus itu jawaban. Yesus itu sumber. Anda bisa memulai dari kebutuhan. Tapi yang menjadi persoalan kalau Anda terus tidak beranjak hanya pada titik Anda ikut Yesus karena kebutuhan. Dari kebutuhan Anda kenal bahwa Yesus itu ngasih, Anda ada mengalami. Yesus itu kasih, tidak pernah tolak. Anda terima apa adanya Anda. Dari kebutuhan Anda tahu Yesus itu berkuasa. Yesus itu jawaban dalam kehidupan Anda. Tapi Anda harus beranjak. Anda harus masuk dalam sebuah level perjalanan yang baru untuk semakin berkualitas. Kalau hanya sekedar kita ikut Yesus batas pada kebutuhan, apa yang terjadi, saudara? Ketika apa yang Anda inginkan, ketika apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Wow, mereka bisa haleluya, mereka bisa bersaksi. Ayo ikut Yesus, nanti hidupmu diberkati, hidupmu bahagia, hidupmu itu disembuhkan. Tapi sayangnya, saudara, Yesus itu Bapa yang sangat ahli bagaimana dia itu membangun hidup kita untuk menjadi berbeda, berkualitas. Itu sebabnya dia ajarkan kepada kita, hari ini Anda dan saya sebagai orang tua, untuk kita tidak memanjakan anak-anak kita. Karena ketika kita memanjakan anak kita sedang menghancurkan hidup mereka. Itu sebabnya Yesus berkata ya dengan permintaan kita, kebutuhan kita. Tapi ada kalanya Yesus berkata nanti dulu ya. Ada kalanya Yesus berkata tidak. Dia ahlinya. Nah, ketika Yesus berkata nanti, berkata tidak, berapa banyak mereka
yang sebelumnya haleluya dari halelupa, lupa dengan semua kasih kebaikan Tuhan. Saya berdoa tidak dari tempat ini. Mari berkata pada diri sendiri, aku tidak seperti itu. Ya. Beri tempat tangan terbaik buat Tuhan kita. Saudara, beri ruang pada Yesus untuk ada di tempat yang utama. Ruang sebesar-besar yang seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Jangan keinginan kita yang menempati ruang utama di dalam kehidupan kita. Karena itu akan membuat kita tidak pernah mengalami beranjak perubahan kualitas kehidupan. Yang kedua, saudara, karena tidak mau dibongkar, tidak mau dibentuk. Sejarah kehidupan akan umat Tuhan, pilihan Tuhan, umat Israel. Bangsa Israel itu menjelaskan dan menggambarkan pentingnya perubahan karakter atau mentalitas. Kita tahu Alkitab kita menjelaskan bahwa Tuhan itu memanggil mereka, memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk apa? Menaikkan nilai hidup mereka. Kita tahu bahwa di Mesir mereka adalah budak. Dan Tuhan panggil mereka untuk menaikkan nilai mereka. Menjadi orang yang menjadi orang merdeka. Menjadi tuan di tanah Kanaan. 400 tahun mereka di Mesir dan hidup mereka itu budak, saudara. Dari mental budak di tanah Mesir menjadi tuan di tanah perjanjian. Secara fisik itu mudah. Hanya mereka membutuhkan sebuah perjalanan. Berpindah tempat. Tapi secara kehidupan tidak segampang itu. Dibutuhkan yang namanya perubahan mentalitas, perubahan karakter, perubahan kehidupan. 400 tahun mereka di Mesir, mereka hidup sebagai budak. Mereka tidak tahu hal yang lain kecuali sebagai budak. Disuruh makan-makan, disuruh kerja-kerja, disuruh lari-lari. Bukankah budak seperti itu, saudara? Tidak punya hak. Dulu mereka tidak pernah berurusan dengan makan. Dengan tempat tinggal karena bosnya, tuannya yang menyediakan. Tapi mereka tidak memiliki kemerdekaan hak. Tetapi sekarang di tanah perjanjian, mereka harus mandiri. Mereka harus urus diri mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka ke padang. Perjalanan untuk apa? Membongkar, membentuk mereka. Itu sebabnya saudara lihat perjalanan mereka dari Mesir, langsung Tuhan itu berikan Taurat, firman Tuhan, nilai-nilai kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Supaya di dalam perjalanan mereka itu dibongkar, mereka dibentuk, mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka itu memiliki sebuah kehidupan yang berbeda. Tetapi mereka itu tidak siap. Sehingga butuhkan waktu 400 tahun untuk Tuhan membongkar itu pun. Mereka tidak menyiapkan hati sehingga mereka mati. Tidak masuk ke tanah perjanjian, angkatan pertama yang keluar. Saudara, untuk merombak mentalitas, ya itu dibutuhkan merombak nilai. Orang yang seumur hidupnya menjadi ekor untuk kemudian menjadi kepala, itu harus merombak yang namanya nilai, mentalitas, merombak kehidupan. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang merombak, Tuhan yang ingin menaikkan nilai hidup kita. Setiap kita punya masa lalu, tidak peduli masa lalu Anda seperti apa. Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Tapi dia bangkit buat setiap kita, dia berikan identitas baru. Anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Dia naikkan nilai Anda dari seorang budak tawanan dosa menjadi pangeran. Menjadi anak Allah. Wow. Ini semua tidak pernah bisa Tuhan lakukan tanpa Tuhan merombak nilai kita. Yaitu merubah pikiran kita yang akan membentuk sebuah mentalitas baru, karakter baru dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Caranya bagaimana? Tetapi caranya ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu, akal budimu.
Sepikiran kita itu Firman Tuhan katakan tempat medan pusat medan peperangan. Kenapa? Karena semua panca indera kita itu menjadi pintu untuk semua yang kita lihat, kita dengar. Itu masuk di pikiran kita. Yang akan sangat menentukan kita menjadi seperti apa. Kualitas hidup kita yang akan membentuk sebuah, yang dinamakan karakter, yang akan membentuk sebuah pola kehidupan kita. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang akan mendetoks pikiran Anda. Pikiran lama Anda, apa yang Anda percaya yang lama ya. Itu sebabnya bagaimana cara kita berubah? Pertama, Anda harus dan saya harus terima pikiran-pikiran Kristus. Yang kedua, dengan sengaja Anda hari ini tinggalkan komunitas yang lama. Kurangi konsumsi dunia. Bukan berarti ada nonton televisi dengan ini. Itu tidak boleh, kurangi. Nah, waktu yang ada kurang itu dipakai untuk hal-hal yang baru, yang mengisi sesuatu yang baru, yang akan mendetoks pola pikir kepercayaan yang lama dengan pikiran Kristus. Itu akan membentuk sebuah kepercayaan baru, yang akan membentuk mentalitas, yang akan membuat Anda memiliki nilai yang baru. Amin. Ya, ini yang pertama, saudara, miliki sebuah kehidupan yang baru, yang kokoh, kuat, mentalitas, karakter yang baru. Yang kedua ya, saudara, bagaimana untuk kita ini bisa belajar dari firman Tuhan untuk memiliki kualitas kehidupan, yaitu adanya jalinan kesatuan yang kuat, saudara. Saudara, kita berbicara tentang firman Tuhan ini, berbicara tentang jaring, berbicara tentang jala. Jaring, jala yang bagus, yang baik, yang berkualitas. Itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Tidak akan pernah ada kalau rajutan ikatannya satu dengan yang lainnya. Tidak ada kesatuan, tidak terjalin dengan kuat, kokoh, saudara. Hal yang sama, saudara. Hari ini kalau saudara ingin menginginkan kehidupan yang berkualitas, dalam area apapun kehidupan yang kuat, dalam area apapun juga pernikahan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, saudara, semuanya. Orang sukses itu tidak bisa seorang diri, saudara. Anda lihat aja hari ini, perjalanan hidup Anda hari ini. Anda mau turun atau naik, saudara, lihat ya, kilas baliknya. Renungkan ini. Selalu yang terjadi, ya, ada orang yang didekatkan dalam kehidupan Anda. Dan orang itu akan bawa turun kehidupan Anda, atau pernikahan Anda, keluarga Anda, atau pelayanan Anda, atau pekerjaan Anda turun ke bawah. Dan itu tentunya dari musuh si jahat. Tetapi sebaliknya, saudara. Kalau Anda lihat pekerjaan Anda, pelayanan Anda, hidup Anda, keluarga Anda naik. Ya, selalu juga hal yang sama. Tuhan itu dekatkan Anda dengan seseorang. Dan orang itu akan tarik bahwa hidup Anda naik. Itu sebabnya kenapa penting sekali sebuah kehidupan seke. Komunitas. Karena di sini, ini bukan orang yang sempurna. Tapi ini komunitas yang akan Tuhan tempelkan dalam hidup Anda, yang akan membawa hidup Anda naik. Sama-sama menyadari orang penuh dengan keterbatasan, butuh satu dengan yang lainnya, untuk saling melayani, saling mendoakan, saling mengingatkan. Jangan pernah menjadi orang yang merasa aku super, enggak butuh. Nah, saudara. Harus ada kesatuan. Hal yang sama kalau ada ini Anda ingin. Pernikahan Anda kokoh. Enggak ada hal yang lain. Firman Tuhan mau berkata, bukan lagi kamu dua, tapi satu. Untuk dua menjadi satu, saudara, mau enggak mau, itu dibutuhkan untuk sebuah kehidupan pernikahan berkualitas. Tapi mau enggak mau, kedua-duanya harus dikerat. Namanya dikerat itu enggak enak, saudara, sakit. Tapi ketika kita mau, terjalin sebuah kesatuan yang kokoh. Sehingga apa yang istri Anda rasakan, Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan, istri Anda merasakan, itu butuh yang namanya dikerat. Keegoannya, keakuannya. Tidak bisa kita berkata, ya aku mau seperti ini, ya seperti ini.
Kok kamu masih mau jalan dengan aku, kamu harus mau terima aku apa adanya seperti itu. Nah, bubar pasti, saudara. Demikian juga keluarga, demikian juga pekerjaan pelayanan. Harus mau satu dengan yang lainnya. Kita ini belajar mengutamakan yang lain lebih daripada kita. Tujuannya apa? Kesatuan. Ketika ada kesatuan, di sana ada kualitas. Itu sebabnya Alkitab sendiri berkata seperti ini. Persatuan itu adalah jalan kemenangan, jalan terobosan, jalan berkat. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Dua orang bersepakat. Saudara, dua orang bersepakat itu berarti ada apa? Janjian. Ada pengorbanan satu dengan lainnya. Aku punya keinginan, aku melakukannya. Tapi enggak usah, kita duduk sama-sama ya. Kita sepakat ya. Ada kesatuan. Kita datang kepada Tuhan. Arahnya pun sama. Sepakat, kesatuan. Nah, soalnya ketika ada kesatuan dan dikatakan Tuhan hadir, maka kemenangan pasti akan terjadi. Berkat ada. Pemulihan ada. Karena kesatuan itu jalan kemenangan, jalan terobosan. Yesus hadir itu, ya, Tuhan itu bukan pribadi nganggur. Kalau Tuhan hadir, Dia akan lakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana untuk kita ini dari belajar firman Tuhan ini, untuk kita ini bisa memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang ketiga, selalu kita dengar ketaatan, dibutuhkan ketaatan. Coba kita kembali Lukas pasal yang kelima, saudara. Ayat yang keempat, satu ayat ini terakhir. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan perhatikan dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Soal dikatakan dan tebarkanlah jalamu, itu perintah Yesus. Nah, di King James ditulis seperti ini, saudara, and let down your nets. Bukan tebarkan jalamu, tapi nets. Ada S yang belakangnya, jamak. Artinya, dan tebarkanlah jala-jalamu. Tebarkanlah semua jala yang ada di perahumu. Yesus memberikan perintah, tebarkanlah semua jala-jala yang ada di perahumu. Bukan hanya tebarkan satu jala. Tetapi, saudara, Petrus hanya tebarkan satu jala. Dia taat enggak? Dia taat tebarkan jala. Tapi diminta Yesus itu tebarkan semua jalan yang diperahu. Dia taat, tapi nanggung. Dia punya, bukannya tidak punya iman, dia punya iman, dia nanggung. Dia taat, berapa banyak orang taat, tapi dengan penundaan. Sehingga dia tidak melihat, tidak mengalami penyediaan Tuhan, rencana Tuhan secara utuh. Nah, soal kenapa? Yesus minta, and let down your nets, tebarkanlah semua jala-jala yang ada di perahu. Tapi dia tebarkan hanya satu jala. Karena di pikirannya dia bekerja, pikirannya dia berpikir seperti, semalaman aku ini sudah tebarkan jala. Tidak dapat apa-apa. Kalau mau nangkap ikan, jala ikan harusnya malam. Itu waktu yang tepat. Aku ini sejak kecil jadi pelaut, jadi nelayan, ya. Ini semalaman tidak dapat, jala sudah aku beresin, sudah aku bersihin, sudah aku tata untuk nanti malam, waktu yang tepat untuk jala. Tapi diminta untuk tebarkan semua. Tapi dia lihat, tapi orang ini siapa ya? Kok banyak orang pengikutnya? Siapa orang ini? Kok banyak orang ya menginginkan untuk orang yang lakukan sesuatu dan berbicara sesuatu. Nah, sebagai rasa hormatnya, sungkanya, dia tebarkan satu jala. Saudara, Tuhan tuh ingin Anda ini menjadi orang-orang yang ahli di bidang Anda. Jadilah orang yang ahli. Pelajari bidang Anda hari ini, di mana Tuhan tempatkan Anda. Kalau hari ini jadi seorang ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang berkenan dan ahli. Pelajari. Bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang berdampak, bukan hanya sekedar
ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga yang bisa membawa sebuah dampak, membawa sebuah keluarga kepada rencana kehendak Tuhan, karena kita dipanggil. Siapapun kita, suami istri bekerja bersama-sama, memiliki peran, tujuannya menggenapkan panggilan rencana Tuhan, terlebih di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jadilah ahli. Tetapi jangan kita berkata, aku ini sudah ahli. Kok dulu kita selalu berdoa, Tuhan, tuntun aku, berbicara kepadaku, arahkan aku. Sekarang kita berkata, aku bisa. Kita ngandalkan pengalaman kita. Kita ngandalkan talenta kita. Anda akan terbentur, saudara. Anda akan koyak hidupmu. Dan ini yang terjadi. Kalau kita ingin memiliki kualitas kehidupan, mau tidak mau dibutuhkan ketaatan. Dan dasarnya kerendahan hati. Selalu untuk kita siap dan mau dibentuk. Anda akan lihat. Anda dan saya mengalami sebuah terus-menerus perubahan kualitas. Anda akan lihat semuanya akan perjalanan beriringan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita datang kepada Tuhan.